menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya 1 minggu sebelum meninggal, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan malaikat Jibril, jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya ya gharghir, malam ya gharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia gak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu mahal luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah gak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya yang bosan minta ampun. Allah gak pernah bosan ngampunin kita. Ya Allah ya Karim. Maaf hadirin. Al-Islam kalbunyan yasyuddu ba'dahum ba'da. Islam itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Ada yang bagiannya seperti pasir, ada yang bagiannya seperti kerikil, ada yang bagiannya seperti air, ada yang bagiannya seperti batu koral, dan ada yang bagiannya seperti semen. Semen jangan sombong karena mentang-mentang mahal daripada pasir. Batu yang besar pun jangan sombong, pasir kecil tapi rame-rame mainnya keroyokan. Air subhanallah, ketika tidak ada kesombongan dari satu hamba kepada hamba yang lain, lihat tiang ini terdiri dari apa? Nah itu semua, karena ketika ada kesombongan mereka jadi satu, akhirnya jadi tiang.